Bacapres PDIP Ganjar Pranowo hari ini, Sabtu, 22 Juli 2023, akan berkunjung ke Kabupaten Bogor. Sejumlah tempat menjadi sasarannya untuk kampanye terselubung. Mulai dari Pasar Citerep, lari pagi serta berdialog dengan kelompok generasi Z. Untuk memperkuat daya tarik, Ganjar mengajak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming. Cara ini dianggap ampuh mengingat popularitas Gibran saat ini sedang meroket. Ganjar bakal hadir dalam pertemuan dengan artis musisi di Saung Berkah Cibinong. Di sana, Gubernur Jateng itu akan bertemu dengan teman musisi, seniman, dan lainnya. Melanjutkan kegiatannya, pukul 12 WIB Ganjar bakal hadir dalam acara konsolidasi. Seusai acara konsolidasi, Ganjar akan bertemu 500 orang Gen Z se-Kabupaten Bogor. Menutup rangkaiannya, Ganjar bakal hadir dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!